web series ini, web series tercucok 2020. Bukan hanya tercucok, tapi dari segi kematangan, terus keseriusan, dan orang-orang yang ada di sini yang berkecenambung yang bekerja sama bareng sama Niki itu orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, best semuanya. Jadi ini adalah web series yang Niki berikan rasa film untuk kalian semua para pecinta film dan yang lain. Nah, cut. Oke, next scene. Sudah ya? Sini perannya jadi teman SMA-nya Nikita Mirjani. Kita reuni ceritanya. Lagi reuni di rumah ini. Nah ini lagi syuting-syuting, adegan-adegan reuni doang. Kayaknya gampang. Kayak bakso orang gitu kan. Ready. Audio. Ring. Calling. Red. Red 32 scene 8 shot 2 take 1. Ini day one kita lagi preparation untuk syuting web series. Ini produsernya Nikita Mirzani. Asik. Jadi lumayan. Produsernya Nikita Mirzani dengan karya yang luar biasa. Nik, dadah dulu. Hai, Beb. Jadi kita lagi syuting masih di Jakarta, habis hari kedua, hari ketiga kita keluar kota. Kita jauh banget. Mereka take logo, mereka take dulu abis ini baru gua take ya. Jangan dibikin teratur lah. Agak ngaco gitu kan. Agak dikit. Lagi, kita kanain aja lagi. Jadi masih lucu aja lo. Terserah mau apa. Lucu enak lo ya? Aja. Hai, nama gue Mutia. Di sini gue berperan sebagai Marsha. Marsha itu anak yatim piatu. Dia nggak punya siapa-siapa dan dia di sekolahan itu dia dibully habis-habisan. Dia nggak punya teman. Pokoknya intinya dia nggak punya siapa-siapa lah di dunia ini. Marsha ke ujung sana, ke dekat lukisan. Terus, lewatin aja, lewatin mereka. Kiri terus. Tahan. Ini juga. Marsha, gue. Marsha, apa sih lo? Marsha. Diam. Marsha, apa sih lo? Gimana deh? Tadi satu frame sama Niki. Ya, ini baru syuting take pertama, jadi masih basah-basahan. Biasa kalau syuting sama Niki emang selalu ada yang basah. Selalu basah ya. Basah. Yes. Sundutan rokok. Bukan sundutan rokok. Ini sangat kecil. Ini ceritanya di scene yang mana nih? Scene yang ini flashback sih masa lalu. Jadi di apa sih sundut rokok ya waktu SMA gitu sampai membekas tahun-tahun. Sakit sih rasanya. Ini nih. Action. Lo inget ini gak? Hah? Inget gak?
pesan buat sebenarnya pesan yang mau disampaikan film ini adalah jangan pernah membuli teman kalian waktu SMA walaupun dia cupu. Jadi ada pesan stop bullying, bullying. Pesan moralnya stop bullying. Emangnya lucu? Dan ada tragedi. Inilah totalitas dari acting. Tapi nggak apa-apa. Aman ya? Aman lah. Biar beneran ada darahnya itu. Buat YouTube-nya Niki, web series-nya. Tapi lo menikmati ya? Menikmati karena memang jiwa gue kan emang dari kecil berakting. Jadi gue sih nggak ada masalah sih. Sejauh ini, sejak gue terjun ke entertain, berakting, gue gak pernah ada masalah. Dan gak pernah pakai stand in juga sih. Semoga sukses, lancar, dan sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan semuanya sih. Gue beruntung banget dapet karakter Tias. Kenapa? Karena karakter Tias sama karakter gue itu nggak jauh beda, nggak jauh beda sama sekali. Jadi gue nggak banyak drama di sini dan untuk kesulitannya mungkin pada saat teriak-teriak dan takut-takutnya aja. Tunggu aku ya di channelnya Crazy Nick Miriel. Buat kalian harus saksikan karena web series ini menantang banget. Pokoknya patut untuk disaksikan di YouTube-nya Crazy Nick Miriel. Nice. Lihat Niki. Masa? Lihat.